Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Otoyo Network di kesempatan hari ini. Jalan-jalan pagi hari ini daripada gabut di rumah. Kita mau ke daerah kerja Karanganyar. Ini kita lewatnya dari Royo ya, Royo Karang Malang ini. Dari Amal Sehat mentok ke kiri. Ini nanti tebusnya di perempatan Ninjagan ya. Ninjagan Royo Karang Malang. Kene rong enek geliat, beleh wedhus ta. Belum ada geliat, beleh wedhus. Hari ini tanggal 28. Artinya sudah ada yang Idul Adha. Sudah ada yang menyembelih hewan kurban dan sebagian masih besok pagi salat Idnya. Yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Kita sampai di perempatan kecamatan ya, kecamatan Karangmalang. Kecamatan Karangmalang, kita ambil kiri. Nanti kita akan sampai ke daerah Kedawung nanti. Ini kita akan menuju ke Pasar Kedawung. Pasar Kedawung dulu, Kecamatan Kedawung. Kalau ke kanan daerah Katoan, Sragen, Karangmalang. Kita terus ambil ke kiri. Rencana makan siang di mana kita ini ya? Coba mana? Yang oh itu ya, yang ram ngerti? Candel itu ya, dekat lampu merah. Oke, kita paskan jam makan siang. Dipas ke ngendi SD balik ini sampai kalau ke kiri ini sampai ke terminal lama Wali Songo. Kita udah pernah ke kanan ya, toko ngendi kayak AWD ke kanan sampai Dapur Leli ya? Pernah ya? Kita ke sini. Wow. Ikut. Ambil ke kanan menuju ke Kecamatan Kedawung ya. Ini Marga Mulya. Kecamatan Kedawung. Kita nanti lewat di tempat mie pentil itu loh.
Ini Pentil. Yo, kita lewatnya situ nanti. Ini kita dapat job ya, aduh menok. Eh, sekarang dolan lah. Ini malah kayak hari apa ya, sepi men. Lah sepi, kalau minggu malah rame ngelakuin, sepi banget. Mungkin sebagian sudah ada yang motong hewan kurban. Ya. Ini ceritanya kita dapat job manggung di daerah Duwet Kerjo Karanganyar. Nah ini mau survei lokasi, survei jalan. Daripada sobain keblasuk-blasuk, mending kita anu dulu. Kita telusuri jalannya dulu. Iya, sampai tempatnya telat disan. Tamu sakeh lagi pasang alat-alat musik, waduh gembrobios, panitiane wis bengak-bengok. Dulu pernah kejadian juga kok ngono iki kok. Di Masaran. Tapi waktu itu bukan jane, bukan karena telat, kita belum tahu jalannya, tapi ngenteni personil ora teko-teko. Salah satu personil dienteni nganti berjam-jam ora teko-teko, ditelepon lah diangkat. Wah. Akhirnya ditinggal juga, kita telat. Dia juga belum berangkat. Sampai sana kita sudah telat, ijek ngenteni personil yang satu itu. Wah alah. Allahu Akbar pokoknya. Aduh. Itu suka dukanya main musik ya. Kita udah main beberapa lagu, dia lagi tengkleng tengkleng tengkleng. Wah, jalannya bagus ini sekarang. Jalannya aspal goreng. Top pokoknya. Ini halus, ini sampai mana ya? Ini mungkin ke pasar mana ya? Pasar Puro. Kok Pasar Puro kan sebelah itu? Pasar Karang Dawung. Pasar Puro kan sebelah. Sudah lewat. Sudah mulai tanam lagi. Wah, jalannya enak ini. Jalan ini enak ini. Aduh, apalagi zaman biyen ngontel lo. Dari daerah Gesi Sukodono ngontel bayangno. Mangkat jam piro numpak perahu lo, jajah. Bisa
Iya, ontel mana ada yang punya motor. Padahal berapa kilo sampai sini? Ini SMK Kedawung. Wah, jangan boy. Kita sudah sampai pasar. Jalannya bagus. Sampai kecamatan Kedawung. Camatnya Bu Sopo itu? Camatnya Bu Endang. Kantor kecamatan puskesmas. Sana batu jamus bulang. Saya akan pakai GPS dulu. Nah, ini sampai pasar ya. Sampai pasar Dawung. Kayaknya di pasaran ya. Pasarnya masih itu, iya. Nah, di sini ini nih. Pasar Dawung. Pasar Dawung. Kita akan ambil sampai sini saja alusnya. Tapi ke sana juga masih sudah bagus sih. Kita akan GPS dulu. Lewat yang melalui kita GPS dulu. Sebabnya alamatnya belum begitu paham. Oh, aku mau orang nggak kabel ya? Kabel. Headphone. Ini kita sampai Alaska. Alaska karet. Nanti ki. Mas Prapto. Kok gak ada? Iya, gitu. Ini oke. Okay. Rute 14 mulai. Menit mulai ke arah timur.